Wih, katanya salah. Jolan katanya. Halo, Bang. Dari Bang, iya, Jan. Kita hitung dari 1 2 3 Hadirin yang berbahagia, doa restu bisa tercurahkan buat raja dan ratu sehari semalam. Ada Mbak Anggun dan Mas Irul, ada Mbak Ayu dan Mas Zairi yang berbahagia hari ini. Sekaligus penyepun tuan rumah Mas Sabar menggelar dua tasakuran. Oke, setelah itu dari Permata Tata Rias ada Mbak Titi. Oke, di sana ada 2-4 pasangan yang romantis. Satu kebersamaan, kekompakan. Ya, apalagi dari yang punya permata Tata Rias Mbak Titi. Mbak Titi itu sekarang pendatang baru Tata Rias kondang ke Logoy. Kita hitung, kameramen action. 1 2 3 Selamat datang buat Mas Jasir. Baik, sudah. Salah satu jajaran Tata Rias kondange Permata Tata Rias nampak hari ini. Iya. Jarene yang punya DBS Bose Tata Rias melalui Mas Muslimin, cara menyusun bunganya pokoknya luar biasa. Pokoknya tambah jos gandos. Kayak Bose yang punya permata wis glowing. Ada, kita hitung lagi. 1 2 3 Baik. Setelah satu kue dinikmati bersama. Kalau saya melihat monitornya dari DBS, memang yang punya Tata Rias dari Permata, ya pokoknya asri banget deh. Kalau dilihat dari monitor asri banget, apalagi dilihat dari kenyataan. Semoga untuk Permata selalu sukses dengan karirnya. Harapan saya dan pertanyaan saya, kapan sih aku dijak Permata? Oke. Baik hadirin, kita lanjut menikmati hidangan secangkir anggur merah dalam kemasan wadah cantik. Yang punya DBS kita hitung 1 2 3 Oke, dimohon untuk Pak Sabar selaku tuan rumah. Oke. Wih, katanya salah. Jolan katanya. Ini untuk Mas Irul sama Mas Zairi, ya. Mohon diingat-ingat, Anda bisa menandai untuk istri-istri tercintanya ya. Aku sama Marco geng konek salah anu lo. Iki mau salah. Ya Allah, ya Allah. Salah. Piyo. Oke, siap kameramen action. Kita hitung dari 1
dua, tiga. Kalau yang mempelai wanita bisa membedakan iki bojoku lho, Mbak. Iki bojoku lho, Dik. Tapi yang mempelai laki-laki yo mbuh, aku gak roh kok. Tapi mudah-mudahan tidak salah dong. Baik, Mas Irul, Mas Jairi ya, tetap bisa menandai istri Anda masing-masing. Karena tadi dari yang punya permata tata rias sempat sedikit berbincang-bincang dengan saya. Kung, selama saya jadi tata rias, mempelai yang kembar itu banyak. Kita hitung dulu dari 1, 2, 3. Kata dari Mbak Titi, itu saya udah berapa wanita sepasang yang kembar, namun yang ini betul-betul tidak bisa saya bedakan. Ya, ini yang sangat luar biasa. Dan saya lihat itu memang wow banget deh. Baik, sudah Mbak Titi foto bersama ya. Harapan saya untuk mempelai berdua bisa menjadi keluarga yang sama, amin. Sebagai atensi terakhir sekaligus mengakhiri jumpa di hadapan panjenengan tuan rumah, karena permintaan dari Mas Zairi selaku mempelai laki-laki, dimohon untuk Satpam BSM setidak-tidaknya bisa hadir sebagai tembang pamungkas kebersamaan bareng vokalis-vokalisnya El Sinta. Ya, sekali lagi, di manakah beliau berposisi untuk tamu kehormatan, untuk Satpam BSM, mohon bisa menagih sasana panggung. Saya persilakan, di mana beliau berposisi, Mas Zairi yang lebih tahu persis di mana posisi dari keluarga besar BSM yang punya Satpam. Oke, bisa hadir, saya mohon. Ini bukan rekayasa, permintaan dari mempelai berempat. Ada? Halo? Sekali lagi saya tunggu. Dari keluarga besar Satpam BSM, halo? Oke. Silakan buat abang saya. Ini bukan rekayasa, satu atensi ya. Dari Mas Jairi selaku mempelai laki-laki, mengharapkan keluarga besar Satpam BSM untuk hadir menyumbangkan suara masnya. Ya, silakan. Baik, gimana Mas? Abang bersediakah dengan perputaran waktu, karena jam 6 itu sudah manjing sholat maghrib, masih ada sedikit waktu. Kalau panjenengan tidak bersedia, saya tidak akan memaksa. Saya hadirkan dari sederetan all artisnya El Sinta. Oke, ya, baik. Terima kasih. Satu-satunya keluarga besar dari Satpam BSM ya. Untuk Mas Agus, terima kasih sempat panjenengan tidak terpantau ya. Baik, hadirin sebagai tembang pamungkas kebersamaan dari keluarga besar tamu kehormatan ataupun rekan dekat dari Mas Jairi ya, dari Satpam BSM yang ingin hadir, lagunya monggo dipilih.